sia-sia dong. Kamu sudah tidak sabar ya? Ya sudah, biar aku buka penutup matanya. Siap ya. Nabrak kambing orang. Untungnya yang pemilik kambing tidak marah karena aku secepatnya ganti rugi. Begitu. Ya sudah, nanti mobilnya jangan lupa dicuci ya sayang. Aku jadi tidak sabar deh mencoba mobil baru kita. Bagaimana ini ya? Lagi menabrak anak itu sampai meninggal. Aduh, kalau polisi bisa menemukan jasad anak itu. Aduh, tamat deh riwayatku. Aku bisa-bisa dipenjara. Semoga saja jasad anak perempuan itu tidak ada yang menemukannya. Aku harus menutupi kasus ini. Tidak ada yang boleh tahu, termasuk istriku sendiri. Pingin ngerasain mobil baru kita.
Baiklah. Ya udah, ayo kita jalan-jalan. Kelihatan tambah cantik. Mobilnya baru kamu cuci ya sayang. Iya. Sekarang aku ngajak kamu ke puncak. Kamu memang suami yang paling baik. Sayang, kenapa berhenti? Kan belum sampai. Aku juga tidak tahu. Kenapa tiba-tiba mesin mobilnya mati? Bagaimana ini sayang? Kita sudah 2 jam nunggu di sini. Dari tadi tidak ada mekanik yang datang. Sabar ya sayang. Memang dari tadi sudah kutelepon mekaniknya, tapi di sini sinyalnya putus-putus. Terus bagaimana dong sayang? Masa iya kita tinggal di sini? Ya, hujan lagi. Sial banget sih, udah hujan, sinyal gak ada. Guanya banyak nyamuk lagi. Maafkan aku ya sayang. Semua ini memang salahku. Aku masih tidak habis pikir kenapa mobil baru cepat banget rusaknya. Suara anak ini. Sayang, kamu dengar juga ada suara anak kecil nangis? Iya sayang, aku dengar. Aduh, gimana? Aku takut banget. Sayang, ayo pulang dong. Sayang, itu anak kecil ya. Dia duduk mobil kita. Apa? Dia menghilang tuh.